Pasar Legi Songgolangit. Hari ini Pasar Legi Songgolangit itu banyak banget yang datang ya sahabatku untuk berbelanja. Nah, perpekan menjelang lebaran hari ini benar-benar ramai dibanding hari biasa. Selamat berbelanja di Uni Arum Collection. Terima kasih, Cik Anin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga sehat selalu ya sahabatku. Jumpa lagi dengan Uni Arum. Hari ini aku mau mengasih kabar ya, bagaimana kabar Pasar Legi Ponorogo. Nah, Pasar Legi Ponorogo merupakan pasar yang terbesar di Ponorogo ya sahabatku. Nah, Pasar Legi Ponorogo ini pasar induk ya, pasar yang semua bahan-bahan kebutuhan manusia ya ada di sini, mulai dari bumbon, buah, sayur, makanan, biji-bijian, daging, ikan, jamu ya, dan semua ada di sini. Nah, ini aku naik ya ke lantai 2 ya sahabatku. Lantai 2 ada banyak banget roti-roti, kue-kue seperti ini ya. Jadi buat sahabatku semua yang datang ke Pasar Legi untuk belanja, silahkan saja mumpung masih stoknya ya, karena ini adalah hari ke-28 di bulan puasa. Sebentar lagi kita sudah lebaran ya. Jadi kalau pas lebaran biasanya barang itu semua habis teman-teman, karena ditebas pada para pembeli. Dan ini aku naik lagi ke lantai 3 ya sahabatku. Nah, seperti itu ya keadaannya, ramai banget, banyak yang berdatangan. Nah, di lantai 3 ini ada juga Pak itu gerabah ya sahabatku, gerabah plastik-plastik, bunga-bunga dan berbagai macam sepatu ya, mainan anak, tas-tas ya, dan banyak lagi. Ini luas banget ya sahabatku. Jadi aku hanya merekam di yang aku lewati aja, dan jika teman-teman ingin ya, teman-teman bisa keliling-keliling ya. Ini ke depan sana ya, masih banyak banget penjual ya. Dan ini ada jamu juga ya, jamunya ini macam-macam, jamu sakit pinggang, jamu apa aja di sini ada ya sahabatku. Nah, sekarang aku naik ke lantai 4. Nah, di lantai 4 ini merupakan lantai yang setiap hari aku injak ya, adalah jualan baju dan makanan. Jadi buat sahabatku semua yang ingin membeli baju, mukena, ruko, songkok, sarung, ada di Uni Arum Collection ya. Dan ada banyak lain toko-toko lainnya sahabatku. Di sini itu ada kerudung, kamis, jilbab dan berbagai macam. Nah, ini aku agak siang ya berangkatnya. Biasanya aku tuh pagi jam 9, 10 gitu, tapi ini tadi siang soalnya aku masih ruwet banget teman-teman di rumah itu. Nah, seperti ini ya, baju batik, baju kaos, baju apa aja ada di sini. Nah, teman-teman kalau belanja lewat saya pasti ada diskon ya, diskon yang lebih besar lagi daripada teman-teman itu beli di pasar lain atau beli yang enggak kenal ya. Karena kalau ke aku, wah pokoknya tak kasih murah lah, kayak gitu loh teman-teman. Nah, ini ya baju-bajunya banyak banget di sini. Ada gamis, pokoknya semua ada ya teman-teman. Nah, banyak banget. Teman-teman mau milih yang bagaimana ada ya, yang warna motifnya apa, yang warna apa ada semua. Datang aja ke sini ya sahabatku, di sini itu komplit. Nah, ini ya, aku juga cetak nama, alamat, YTA aku juga. Jika teman-teman kok datang ke sini ternyata aku tutup, bisa WA atau langsung datang ke rumah aja ya sahabatku, karena di rumah aku juga buka teman-teman, buat menyediakan tetangga. Ada yang ya online juga ya, saya online, ada offline kayak gitu. Yang online itu ada teman saya di Banyuwangi, banyak banget itu yang pesan ya. Dan ini baju-bajunya ya, baju laki-laki. Nah, bajunya seperti ini ya, ada yang agak dulu, ada yang model sekarang juga seperti ini. Nah, ini lagi model ya teman-teman, banyak banget yang beli ini, ada yang pesan juga. Dan teman-teman bisa memilih ya warnanya, ukurannya, panjang pendeknya. Jadi buat teman-teman apalagi yang sudah subscribe ke Uni Arum, kalau beli pasti tak kasih murah teman-teman, pasti. Kalau nggak percaya coba aja dulu, murah apa mahal. Nah, karena apapun itu kalau nggak mencoba nggak tahu ya bagaimana. Nah, ini ya aku simpan di sini. Jadi ini tidak semua ya teman-teman, kalau semuanya ya banyak lah. Dan banyak kegiatan di pasar lagi itu asik lah, seneng lah, apalagi yang berhobi jualan ya teman-teman, apalagi keuntungannya itu kadang ya besar, kadang yang kecil, kadang yang gak untung ya, namanya bakul ya. Jadi ya begitulah kegiatan jual beli itu
pas untung ya untungnya banyak, pas nggak untung ya yang beli hanya satu, hanya dua, kayak gitu sudah biasa teman-teman. Ya seperti ini ya teman-teman, ini tak ulang lagi rekaman bawah ya. Jadi buat sahabatku semua yang ada di Ponorogo ingin main ke pasar Legi, silahkan saja dan jangan lupa mampir di lapak aku ya. Nah. Ini Mbak Lis, ini temanku guys. Mbak Lis jualan jajan ceritanya ya. Aris manis ya Mbak. Amin. Mbak, arep bodo piye Mbak, laris ora Mbak? Laris. Hah? Laris toh? Amin. Alhamdulillah laris manis Bu, Kak. Dadal kacang. Amin. Piye Bu jenengan ya laris Bu? Laris. Engko tak upload ya Bu ya. Nggih, mari sehat laras. Nggih. Nggih Bu. Pun nggih Bu. Nggih, monggo-monggo. Pun Mbak Lis, ya, kula pamit ya, riyin. Tak syuting kabeh iki. Mbak, ini gratis toh? Ula papat. Gratis. Kira gratis. Sip. Sip ya. Nah, itu tadi ada bapak-bapak penjual itu bungkus angpau ya teman-teman. Tapi aku nggak membeli karena aku udah punya. Dan ini adalah lantai bawah ya. Aku mau beli sayur dulu sebelum pulang, itu biasanya aku beli sayur sahabatku. Dan kita bisa memilih ya sayurnya itu, walaupun sudah sore itu di sini masih segar-segar teman-teman. Dan harganya juga miring ya. Nah sahabatku, itu yang jual masnya. Dan aku ambilkan juga ya video dari atas. Ini dari atas ya sahabatku. Seperti ini penampakannya jika diambil dari atas. Nah, pasar lagi itu berlantai 4 ya. 1, 2, 3, 4. Jadi buat teman-temanku yang belum tahu pasar lagi, sekarang udah aku share videonya. Jadi kalian kalau ke pasar lagi nggak usah bingung ya, nggak usah takut. Ya itu tadi suasana pasar lagi masa perpekan ini. Teman-teman, terima kasih ya kalian sudah menonton sampai selesai. Dan buat teman-temanku yang selalu setia, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga kebaikan Anda dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan buat sahabat yang baru datang, saya ucapkan selamat datang dan mohon dukungannya dengan cara tombol subscribe, like dan komen. Oke sahabatku, itu tadi ya perpekan pasar lagi hari ini ya, dan saya juga buka. Dan buat sahabatku yang mau pesan apa, mau beli apa lewat saya, boleh ya. Dan murah meriah dijamin. Terima kasih banyak sudah menonton. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.